Hai guys, jangan lupa subscribe channel YouTube Kinsha Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel with me Kinsha Official. Oke guys, jadi hari ini aku diajakin by one sama Bocil. Nah, jadi spesial hari ini aku bakal tampilin by one-nya aku kayak gimana. Kalian langsung lihat aja. Ini kita udah di dalam. Ini sebenarnya di ronde pertama tadi aku udah bilang kalau ronde pertama kita emot-emotan, tapi dia malah langsung gas. Semoga aja dia nggak barbar di ronde pertama, karena di ronde pertama ini aku nggak akan beli senjata apapun. Oke guys, kita jalan dulu guys. Nah, dia beli glowel guys. Oke. Aduh, langsung emot aja. Oke, ternyata dia juga nggak beli guys. Alhamdulillah, berarti dia paham. Karena sebelumnya di WA juga aku udah bilang kita ronde pertama emot-emotan aja kayak gitu. Jadi tuh kayak apple to apple kayak gitu. Oke, kita main-main aja di sini guys sembari ngobrol. Tipsnya nih guys, biar kalian itu tuh menang di ronde pertama, kalian jangan lupa beli jamur biar kalian kuat. Kalau ada alok sih bisa sambil dipasang ya aloknya ya. Oke guys, kita lihat. Nah, ya. Pasang blower sambil latihan. Ternyata bisa ya sambil urbanin guys. Dia pakai cara apa lagi gitu ya. Aku gak tahu ini bocil apa bukan, tapi yang pasti karena kebetulan aku lagi gak sibuk dan dia ngajakin by one ya no problem gitu deh guys. Nah, jadi ini kita dia sebenarnya ngajakin shotgun, PS shotgun. Nah, karena aku tuh gak jadi pakai shotgun, aku bilang aku pakai SMG, aku pakai Thompson gitu kan. Dia pakai shotgun dan dia oke, kayak gitu. Jadi kita sekarang duel senjata Thompson dan shotgun. Mumpung aku baru epas dapat Thompsonnya, kita cobain deh sakit enggak. Oke guys, ini zonanya udah mulai menyusut dan ini susut banget guys. Oke, sekarang kita semua kesuruh dalam ini zona. Jangan lupa pasang. Oke guys, dia matikan guys. Mantap. Oke, 1-0 ready 2. Sekarang kita mulai beli jamur dulu. Beli glowel jangan lupa guys. Glowel udah bentar ya, Thompson. Oke. Karena face juga belum bisa aku beli semua karena uangnya belum cukup. Jadi semoga aja kita menang, jadi kita bisa dapat koin lebih gitu kan. Oke, udah mulai guys, kita jalan. Oke, itu musuhnya di sana. Nah, karena dia pakai shotgun, pasti dia itu tuh bakal nyamperin kita. Karena dia kan senjatanya senjata jarak dekat, sedangkan kita itu bisa jarak menengah. Jadi kuncinya kita itu harus apa ya, kayak jauh-jauh gitu loh. Dia pasti bakal deketin kita dan kita tuh jauh-jauh, karena dia tuh kalau udah kena tuh sakit banget gitu kan shotgun itu. Apalagi kalau pas kena kepala otomatis deh. Nah, kita jauh-jauh kayak gini. Nah, tuh kan guys, mati ya. Nah, pele. Oke guys, set lagi 2-0. Kita lihat apakah bisa menang lagi nih ya. Pokoknya tipsnya itu aja kan. Jadi ya, kayak ada ke apa ya, keunggulannya juga gitu. Kalau kita bisa di jarak jauh, jadi kita tuh jangan deket-deket sama musuh gitu, karena itu bakal menguntungkan mereka kalau misalnya kita deket-deket. Jadi kita tuh jauh-jauh aja guys. Dia jarak-jarak menengah gitu loh. Pasti dia tuh bakal nyamperin kita, karena dia kalau dijauhkan damage-nya nggak terlalu gede gitu. Tuh, kayak gitu juga kalau kalian pakai shotgun, jadi kalian harus deketin musuh gitu biar gimana dia caranya nggak apa ya, nggak bikin kita knock dulu gitu, ngedamage dulu pas kita tuh proses nyamperin dia gitu. Oke, nah tuh kan sakit kan guys shotgun itu. Cuma sayangnya aku tuh nggak GG gitu pakai shotgun. Ada yang mau ngajarin aku nggak training? Aku tuh udah main, aku nggak damage dengan dia sekarang. Itu dia bakal nyamperin kita kok. Oke guys, kita lihat lagi guys. Tuh, ayo mana kamu tuh? Oh, di belakang. Gila. Bisa nih nge-make it dulu satu, kita ke depan dekat lagi. Nah, ya. 75 dong damage-nya. Kita lihat. Mana nih? Zona. Dia untung zona loh guys. Kita lihat apakah dia bisa menang. Wah, sebetulnya disitu kan, mati kan. Mantap dia, kasih bunga. Semangat kakak. Masa kalah sama Kinsha Official. Oke, kita sudah punya face lengkap. Semua udah lengkap. Gak perlu pakai granat, gak perlu rusuh ya guys ya. Kalau main game santuy gitu. Oke lanjut. Iya, oke. Okay.
bersembunyi di sana. Nah, dia nyamperin. Kita main aman aja. Nah, kita agak-agak jauh karena dia udah deket, guys. Tiba-tiba di sana ini kayaknya jaringan tuh yang nge-lag atau apa ya. Nah, dia ada masang global kayak gitu. Oh, Bang, ngapain, Bang? Abang ngapain di situ, Abang? Pali. Kita beli jamur aja, guys. Karena yang lain udah lengkap. 4-0. Kayaknya Kinsha bakal boyel, tapi kita boleh senang. Jangan-jangan itu cuman kayak biar kita, biar aku tuh kayak apa ya, lemah gitu loh, kayak oh ini orang noob ya gitu. Padahal ternyata dia GG gitu kan. Kita lihat lagi, guys. Gila. Dia nyamperin kan, guys. Gitu. Santai aja gitu. Dia masih nyamperin. Aku tuh kayak gugup-gugup gitu sih kalau disamperin musuh tuh. Ya, biasalah aku kan noob gitu kan. Mana musuhnya tadi, guys? Kok enggak ada ya? Terpesan. Oh, di situ, guys. Gila, tuh kan auto masang lo kan dia. Ya. Samperin terus, jangan kasih kendor. Nah, ya. Dan terus kan. Oh, dia masuk ke dalam itu. Oh, enggak deh. Masih ada dia. Oh, dia lari ke sana, guys. Kita lihat. Pasti dia tiba-tiba. Nah, ya kan sakit kan? Tuh. Sempat-sempatnya lari lock. Ah. Sakit. Terpesona. Sana. Oke, guys. Lanjut lagi 5-0. Ini kita tereliminasi apa kita main fair aja ya? Main fair aja ya, guys ya. Kasian sih dia sebenarnya. Sebenarnya bisa tereliminasi sih aku biar mainnya agak panjang juga gitu kan. Dia biar kasih dia nafas. Tapi sepertinya janganlah main fair. Cepat nih, baik kerjaanku banyak kan. Oh, ada di situ, guys. Sepertinya dia masang krano, guys. Wah, sakitnya. Sakit kan? Gila gak tuh? Itu dia kalau dia nyamperin aku tuh bisa menguntungkan banget tadi ya. Oh, guys. Palm glower. Pasang glower. Tadi banyak banget. Ayo, lari. Kita dari sebelah sini. Wah, kan? Bener kan? Itu kan? Tadi itu kalau memang bener-bener kena kepala aku udah auto mati aku, guys. Guys, buat kalian yang masih nonton ini jangan lupa di subscribe. Awas kalau kalian belum subscribe ya, guys ya, aku bakal marah sama kalian. Jadi kalian harus subscribe karena kalian udah nonton aku. Buat yang mau ajakin buy one juga, kalian harus siapin CR. Simpan aja dulu CR-nya gitu. Pas tiba-tiba kayak Kinsha Official nggak sibuk kan. Nah, kita tiba-tiba buy one kan nggak tahu gitu loh. Yang penting kalian udah sedia CR gitu. Oke, kita fokus. Jangan promosi buy one. Sparring guild juga boleh, guys. Aku juga punya guild yang aku urus sendiri. Udah level 4. Kena kepala. Boyah, guys. Jangan lupa di subscribe, guys. Ternyata gue gak nutup banget gitu loh. Gila. Oke, guys. Makasih ya, guys. Kalau udah mau nontonin aku. Lihat boyah. Kill 6. 7-0. Apa-apaan ini, guys? Kita chat ya di room. Kayaknya pasti dia bakal ngechat. Oke, kita lagi proses mau kembali. Oke, dia udah ngechat, guys. Ternyata keganggu sinyal, kak, akunya. Iya. Kalah ngakunya gara-gara sinyal. Ya udahlah, guys. Oke, bye-bye. Makasih ya, guys. Jangan lupa di-subscribe.